kekuatan cinta itu luar biasa. Kekuatan cinta membuat seorang ibu bukan gelap mata, tapi hilang rasa takutnya menerobos api yang sudah membakar habis rumahnya. Demi anak terkasih yang tertinggal di dalam, orang bertugas tak berani melakukan, tapi ia menerjangnya seakan tanpa pikiran. Tapi kekuatan cintalah yang menggerakkannya. Orang terpana menduga ia mengakhiri hidupnya, tapi apa yang terjadi? Sang ibu kembali dengan anak kekasih di pelukannya. Tangisan anak membuat haru, tapi tindakan ibu yang luar biasa membuat orang bertanya, apakah kau tak takut? Ia menjawab, takut. Lalu mengapa melakukannya? Cinta. Aku tak tahu apa yang memberikan aku kekuatan, tapi aku merasa harus menerobos api yang menakutkan. Jeritan anakku di batinku. Kekuatan cinta memang tak terhalang. Alangkah berbahagianya jikalau orang punya cinta dalam hidupnya, karena mereka akan punya kekuatan untuk menjalani berbagai kesulitan pergumulan kehidupan. Tanpa cinta, kita seakan tak berdaya, kehilangan harap akan hari esok. Tanpa cinta, kita menjadi lemah, tak tahu lagi harus melakukan apa. Kita didera oleh rasa takut, tak berani bertindak, tenggelam dalam ketidakberdayaan. Tapi cinta memberikan kekuatan, seperti ibu yang berjuang bagi anaknya. Begitulah seorang kekasih mencintai kekasihnya dalam berbagai situasi. Lebih lagi, kasih yang abadi, betapa kuatnya dan menguatkan siapa saja yang menerima dan memilikinya. Kekuatan cinta, semoga kita punya. Bersama saya, Bigman Sirait.